Viral, rambut wanita terbakar di lilin kue ulang tahun, reaksinya jadi sorotan. Ulang tahun menjadi salah satu hal yang mengesankan bagi banyak orang. Momen itu pun kerap dirayakan dengan kue dan juga lilin ulang tahun. Meski kue ulang tahun dan lilin tampaknya tak membahayakan, ada baiknya Anda untuk selalu waspada. Pasalnya, hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Salah satu contoh seperti yang diuraikan melalui akun TikTok ini. Dalam unggahan, seorang wanita tengah merayakan ulang tahunnya. Dia mendapatkan dua potong kue berhiaskan lilin ulang tahun di atasnya. Tentunya wanita ini sangat senang dan tampak bersemangat dengan hal tersebut. Namun, rupanya disinilah hal yang mengejutkan itu terjadi. Tanpa sengaja, rambut coklat sebahunya mengenai api lilin hingga terbakar. Kejadian ini terjadi ketika wanita ini memajukan tubuhnya ke arah meja. Saat rambutnya terbakar, awalnya wanita ini tak menyadari hal tersebut. Padahal saat itu api sudah menyala dan merambat ke atas membakar rambut wanita ini. Untungnya, api itu segera padam dan tak menghabiskan semua rambutnya. Saat menyadari ada asap yang keluar dari rambutnya, wanita ini pun panik dan cepat-cepat mengibaskan rambutnya. Bisa jadi, kejadian ini adalah momen ulang tahun paling tak terlupakan selama hidupnya. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian publik. Beragam komentar memenuhi unggahan.